Assalamualaikum, salam sehat YouTube. Kali ini saya akan menunjukkan cara tes sederhana optocoupler yang ada pada charger bekas seperti ini. Oke, untuk menentukan kaki-kaki optocoupler, kalian lihat saja yang ada sedikit lubang. Jadi ini pin 1, 2, dan ini pin 3, 4. Oke, kita lihat gambarnya saja. Di sini yang ada sedikit lubang tapi tidak begitu terlihat. Jadi ini pin 1, 2, 3, dan 4. Pin 1 dan pin 2 merupakan dioda, jadi bisa diukur. Tapi pin 3 dan 4 merupakan fototransistor yang tidak dapat diukur. Jadi untuk mengetahui bahwa opto ini masih bagus, kita harus mencoba dengan rangkaian sederhana. Rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ini dapat kalian coba dengan menggunakan tegangan 3,7 volt sampai 12 volt. Pin 2 dan pin 3 solder ke ground. Pin 1 beri resistor 1 kilo ohm. Yang ujungnya nanti kita beri trigger positif. Dan pin 4 ke katoda LED. Kemudian resistor 1 kilo ohm ke VCC. Pemasangan LED jangan sampai terbalik. Oke, kita praktek. Ini negatif, saya menggunakan tegangan 5 volt dan positif ke resistor LED. Kemudian ujung resistor pin 1 beri trigger positif dengan cara disentuh. Bila LED menyala artinya opto oke. Ya, nyala. Jadi opto ini mantap. Sekian praktek super sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.